Oke, okay, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali akan aku cerita season 7 dalam operasi looting ya. Efektif. Kali kita di buff factory guys ya. Untuk pyramid hierarchy kita ada di atas. Ini insya Allah isi game. Jadi kita bisa bermain agresif ya. Tapi kita juga harus hati-hati guys. Oke, okay, kita fokus dulu ya. Langsung kontes guys ya, dan disambut banyak korban berjatuhan ya. Ini udah sekitar 4 korban ya. Samar-samar tapi itu musuh guys. Oke, ternyata bot guys, tapi pikir player ya. Kalian jangan ditiru ya, harusnya tap 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 guys, jangan spray down gitu terus eman peluru kita ya. Cuman berhubung aku pakai peluru yang emang sisa ya, bukan peluru yang bagus, jadi gak apa-apa, kita spray down aja. Oke, ada step sekitar sini, kayaknya step player guys. Intinya kalau kalian bedakan step player sama bot, itu kalau bot itu pasti dia ngomong guys. Kalau player enggak, stepnya di sekitar kita tapi dia enggak ngomong apa-apa. Nah ini di kanan kita guys. Kita langsung rush ya. Oke, nice. Oke, jam kayak gitu beresiko ya guys ya. Tapi untung kita menang equipment ya. Kita pakai armor tier 4. Kayaknya dia pakai armor tier 2 guys atau tier 3. Tier 3 gak mau. Iya, tier 2. Soalnya ammo ku masuk semua. Ini ammo penetrasi tier 3 ya. Ammo PP. Lah, bot bisa tahan step ya. Iya, guys, bot bisa tahan step. Jadi sekarang untuk bedakan bot atau enggak tuh hanya dari percakapan mereka aja. Nah kayak gitu guys, kalau jarak jauh jangan di spray down ya, tap tap aja guys. Someone's coming. Oke, Radiant Storm. Nah, bagi kalian di tempat banjir ini guys, ini loadingnya ada di belakang tangki ini ya. Aku juga baru tahu guys. Nah, di belakang tangki ini ada box ya. Kalian bisa looting ya. Dan usahakan jalan-jalan di sini berisiko ya, kalian nggak bisa lari apabila melewati air nih guys. Enggak, kalian ambil arah memutar aja ya. Oke, ada step. Boys, let's move.
Parah guys, remor kita hampir pecah ya. Electronic drill. Kita ganti AKM ya guys ya. AK-103 ini. Karena pelurunya ini penetir 3 ini. PS ya. Oke, di office ada step ya. This is Alpha Team. We've got enemy visuals. Enemy visuals. Parah, guys. Kalang senjata barusan. Pecah armor kita, guys. Kontes di mana-mana guys. Jadi bingung mau kemana. Wih, player guys, tak pikir bot ya. Oh, player juga ya guys. Attention! Seandainya kita nemu tas lebih besar ya, kita cari aja guys nanti guys. Mungkin kita nemu backpack yang kapasitasnya lebih ya. Oke, ada Firefly baru spawn ya. Hati-hati guys ya. Kita lihat semoga armor ya guys ya. Biasanya armor T5 spawn di sini ya. Oke, gak apa-apa, repair armor lumayan. Oke, raw material area ya. Bot ya.
kill him. Masih ada lagi guys. Oke, bot ternyata. Oke, kita ambil ya AKS 7S. Apa ini? AKS 74N ya. Saya ini bisa buat mat selanjutnya guys. Player lagi. Ini sih guys, soalnya player-player yang kita temukan itu mereka gak pakai equipment bagus guys. Soalnya mereka pakai equipment yang armor tier 4 atau tier 5 keras guys ya. Terus jadi kita ke pick off ya. Dari tadi kita gak ketemu player yang all in guys ya. Jadi kalau kita ketemu kita bisa mati juga guys. Jadi buat kalian apabila operasi minimal armor tier 4 guys yang kalian pakai ya, agar kalian bisa sustain ya. Ya syukur-syukur kalau juga pakai ammo yang bagus guys. Karena memang di game ini guys, equipment itu, item itu dampaknya signifikan ya. Apabila kita ingin menang kontes. Tadi di Westwater Pool ada kontes guys ya. Kita observasi ya di sekitar sini ya. Di depan ya. Stop hiding. I saw you. Okay, nice. Ish, ada player, guys. Oke, ini kuat yang lengkap guys ya. Ini player all in, hati-hati. Wah, bisa mati kita guys. Oke. Saya dia muter guys. Kita obatin dulu ya. Oke, kita ketemu player yang all in ya. Oke, flashbang. Oke, di belakang kita. Wah, mati kita guys. Kita balik aja guys. Ini yang aku maksud guys ya. Kalau kita ketemu dengan player yang equipmentnya lebih bagus dari kita, susah guys kita bunuh mereka. Karena dampak dari item masih signifikan di game ini. Kita balik guys langsung ya. Eman guys, kita sudah banyak value yang tinggi ya. Mantap. Oke, okay, dia masih kecil. Oke, okay, kita sudah berhasil evakuasi dengan selamat. Lumayan ya, looting efektif yang kita lakukan, juga revenue yang kita dapat cukup bagus. Terima kasih bagi kalian sudah menonton video Dinda War sampai akhir. Semoga menghibur kalian. Dan jangan lupa like, share, subscribe ya. Apabila ada pertanyaan, langsung komen di kolom komentar. Check next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.